Yo, welcome back to my YouTube channel di Mario XP tentunya. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe. Okay? Dan bila kalian suka video ini, pokoknya jangan lupa untuk like dan share ke teman-teman kalian. Dan jangan lupa juga untuk subscribe sekali lagi. Nah, oke. Di video kali ini, gua akan mereaction. Ini mungkin cover dan dari Indonesia, dan ini bikin gua banget tertarik ingin mereaction salah satu video dari Sanca Record dan featuring sama Jirosik Park. Jadi ini mungkin the brand new lah, ibaratnya seperti itu ya. Jadi di video ini gua akan mereaction Sanca Record featuring Jirosik yang mengcover lagu dari Didi Kempot yang berjudul Stasiun Balapan dengan aliran musik yang ini gue banget, yaitu dengan aliran metal. Nah, gue banget tertarik ini, dan ini kalian juga wajib tahu. Jadi inilah karya Indonesia dan mungkin patut kita acungin jempol juga. Langsung aja kita reaction bagaimana keseruan dari Sanca Record featuring Jirosik Park ini. Langsung aja check this out. Oke, langsung aja gue play ya. Jadi di video ini adalah Sanca Record featuring Jirosik yang berjudul Stasiun Balapan, cover dari Didi Kempot. Dari pertama aja udah keren banget, coy. Jadi ini kental banget jennya ya. Ini menurut gue sih jen banget gitu loh. Seret juga. Jadi teknikal. Oh. Keren. Padahal kalau menurut gue, cover lagu kayak campur sari gini jadi metal itu susah banget loh, serius ya. Dan ini benar luar biasa banget, bisa di cover sampai keluar genre yang benar hebat banget lah ini menurut gua. Jadi perpaduan zen sama serat, jadi metal pun juga kental, jadi heavy metal pun juga ada. Benar keren. Jadi nada khas dari lagu ini pun masih kelihatan kental ya. Gue belum menemukan screamnya di sini. Tokan bener kan? Ini kedengeran jen banget gitu loh. Teknikal banget, bro. Jadi emang jazz yang metal itu enak gitu loh. Keren. Anjir, enak banget loh. Bisa gitu ya. Balapan solo. Wah, anjir enak banget cuy. Oke, yang udah selesai ya. Keren. Terima kasih yang udah request. Good job. Jadi dari apa Sanca Record featuring Jirosik ini, dan ini apa ya? Ini menurut gue the best cover. Jadi ini mungkin enggak punk ghost pop ya, jadi kayak emang ini niat banget metalnya, jadi emang lebih kental sih kedengeran musik. Zen shirtnya juga ada juga, jadi heavy metalnya pun juga ada, jadi ini emang perpaduan yang emang keren gitu loh. Jadi gua
baru apa first time nonton udah seneng banget lihat karya anak bangsa yang udah mengcover lagu dengan varian yang emang bener apa ya, mungkin banyak orang yang awam tentang genre-genre seperti ini ya, tapi gue dislike banget lah ini seperti itu. Dan itulah reaction gue tentang video cover ini dari Didi Kempot Balapan Solo, dan itu benar keren abis. Lain kali gue akan cari juga mungkin cover-cover yang bagus dari Indonesia, yang mungkin metal cover atau popang lah, atau mungkin punk ghost pop atau apalah itu, yang pokoknya seru lah. Kalian boleh request juga di kolom komentar, kalau ada pasti akan gue reaction. Dan jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe tentunya. Thanks for watching. Salam dari gue and peace.